Oke, seperti yang saya sampaikan kemarin, saya kan sudah bilang, kita appreciate banget sama Polda Jawa Timur karena dari awal pada waktu kejadian pun Dirlantas Polda Jatim sudah sampaikan bilang sama saya bahwa kita akan usahakan Bang secepatnya ini proses biar jangan berlarut-larut. Karena bukti awal pada waktu kejadiannya sudah dipegang sama pihak Polda Jawa Timur. Jadi makanya dari kemarin saya bilang, tunggu sabar aja, pasti secepatnya pasti akan tersangka. Si Jody itu pasti tersangka. Pas betul seminggu. Seperti yang saya bilang, berarti komitmen dari Polda Jawa Timur itu benar-benar nyata. Ya, kalau tanggapan kami dari keluarga ya, kami serahkan Jody ini kepada proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak kepolisian. Jadi kita menunggu aja, ya Bang ya. Jadi pasti yang pasti ada pasalnya ya Bang ya. Walaupun kami keluarga pun tidak menuntut, pasti itu udah kena pasalnya. Jadi kita tunggu aja proses hukum yang akan berjalan ke depan nanti. Pasti kita akan mengawal, karena kita pengennya si sopir ini bisa dituntut semaksimal mungkin. Kalaupun nanti tadi ada teman-teman bilang ancaman hukumannya 6 tahun, kita akan cari apa yang bisa dimasukkan lagi buat dakwaannya. Makanya dari awal saya bilang kalau saya tidak setuju dengan adanya kekhilafan, adanya apa kelalaian. Karena dengan dia membuat video itu ada unsur kesengajaan. Mau disengaja atau tidak, itu adalah kesengajaan. Karena dia membuat konten dengan kecepatan seperti itu adalah unsur kesengajaan. Saya hanya membuat tagar kawal uang duka dan jangan dipakai untuk dugem. Itu kan hanya sebagai notis saja ya, bukan saya menuduh apa-apa, nggak ada sama sekali. Tidak merujuk kepada satu nama, no mention, tidak ada tuduhan sama sekali, hanya mengingatkan dan sekaligus mengawal. Agar apa? Tujuan utama saya ini agar uang-uang tersebut dapat dipergunakan untuk masa depan Gala, supaya Gala menjadi anak yang sukses lah dan bisa membanggakan kedua orang tua yang sudah tidak ada gitu loh. Karena kan memang dia besar nanti tidak ada kedua orang tuanya. Harapan kita ya semoga uang itu bisa dipakai dan dibuatkan tabungan khusus lah untuk ketika Gala besar nanti, dan bisa dipakai untuk Gala membuat bisnis atau apapun yang dia mau untuk memikirkan masa depannya lagi gitu. Paling ditakutkannya saja ya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Nah maka dari itu karena memang kasus kecelakaan dari almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa ini menjadi perhatian nasional, banyak yang mengawal dari tersangka, supir ya atau sebagainya, bahkan sampai mengawal Gala untuk masa depan ya. Ini juga perlu digawal. Karena apa? Kenapa ini perlu dikawal? Karena ini untuk kepentingan Gala juga. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencari kesempatan dalam kesempitan lah pada dasarnya sih. Itu sangat tidak benar dan tidak mungkin mengikuti dengan keadaan. Saat ini dia pergi dugem saat berduka, itu gak mungkin. Gitu, aku berkomunikasi sama papahnya tuh, kita tuh sering komunikasi gitu. Jadi papa mamanya pun selalu di rumah, Uti pun selalu di rumah, dia Gala juga nggak bisa jauh dari Uti, nggak bisa jauh dari Fadli. Hanya itu, karena selain sama orang tuanya yang dekat sama Gala ya hanya Uti gitu. Jadi Gala tuh nggak bisa jauh-jauh dari Uti. Jadi nggak mungkin kalau dia pada saat ini dia malah pergi dugem tuh, nggak mungkin. Itu agak gila. Iya, mau dibuat deposito. Rencananya mau dibuat deposito, tapi karena saya bukan keluarga inti ya, saya kan masih orang lain. Setahu saya seperti itu gitu. Nantinya pasti semuanya buat Gala, dan aku yakin keluarga Mas Bibi itu semua baik-baik dan bisa dipercaya. Misalkan bukti yang dia keluarkan bisa jadi pada saat Fuji dengan teman-temannya yang lain, bisa jadi pada saat dengan Vanessa dan Mas Bibi. Kita kan terbiasa kumpul rame-rame, keluarga itu kan memang kompak. Jadi ya kalau memang dia punya bukti ya bukti-bukti video lama mungkin. Kalau saya tidak mungkin gitu. Kalau saya mempercayai itu tidak mungkin terjadi. Nah, ini kan sebenarnya lebih ke internal keluarga. Nanti Om Dodi coba akan ngomong dulu lah sama keluarganya Bibi juga, mungkin adik-adiknya Bibi, terutama siapa yang megang, yang menerima donasi. Itu nanti gimana caranya biar setransparan mungkin. Kan ada terkait juga nanti ada masalah asuransi juga, asuransi yang setelah perkawinan.
kalau salah ya, yang antara Bibi, Vanes, dan Gala. Itu saya tahu banget juga. Itu nanti tugasnya Om Dodi dulu. Nanti kita lihat seperti apa. Om Dodi juga udah bilang, nanti Bang, aku tetap konsultasi seperti apa nanti yang terbaik buat Gala lah. Intinya formulanya belum ketemu, nanti tugasnya Om Dodi dulu lah dengan yang terbaik. Tapi alhamdulillah kita juga dapat rezekinya tuh, kerjanya juga nggak jauh-jauh dari rumah gitu. Jadi kita kerjanya di rumah semua. Iya, di jalan itu aja. Kita apapun rezeki anak, rezeki menikah, istri, didoain keluarga itu pasti ada aja. Jadi nggak usah pernah takut. Apa yang kita kerjakan juga baiknya kita bagi ke keluarga, kita kasih keluarga, karena ya mau apa lagi, hidup kan buat cari nafkah. Sebenarnya dia juga udah mau, di bulan November sih dia udah nggak ngambil banyak acara, udah fokus karena kondisi juga kan sekarang melalui COVID begini masih ya, meskipun kita udah jauh baik, tapi kita jaga-jaga karena mau lahiran. Saya pun nggak terlalu banyak ambil kerjaan yang memang tambahan-tambahan gitu, karena memang udah sampai anak lahiran. Ya ini kan udah mau akhir tahun juga, mungkin awal tahun lagi baru mulai kita banyakin aktivitas. Cuman sekarang ya kita lebih fokus di peran. Ah, yang tadi ya benar. Jadi kita ini buat yang ngasih pesan buat anak-anak yang muda semuanya. Kita juga tidak bermimpi untuk bisa menjadi seperti ini, karena memang cita-cita saya dulu mungkin bukan pengen jadi orang kaya, cita-cita pengen jadi orang bahagia. Jadi dengan apapun itu ya kita syukuri. Jadi dulu cuma di garasi 3 karyawan dengan saya sama dia berlima. Akhirnya dari mulai garasi pelan-pelan dan semua juga kita kerjakan di rumah. Ibaratnya jadi ya itu, jadi nggak pernah untuk takut dimulai semuanya dari kecil dulu, asal kita fokus, kita tahu apa yang kita kerjain dan kita mau belajar. Semuanya yang penting ini kita tidak boleh merasa puas terus. Kalau aku sih intinya selama gue masih bernapas dan gue masih hidup ya terus gue tidak boleh berpuas diri. Dan kalau gue tipenya tuh orangnya istirahat boleh sejenak, setelah istirahat kita balik lagi ke peran kita. Jadi nggak boleh kata menyerah sampai kita mati itu baru nyerah. Jadi kalau kita ngomong umur kehamilan 35-36 minggu, sebetulnya tuh garis tengah dari kurva pertumbuhan bayi di dalam kandungan itu adalah sekitar 2.500 sampai 3 kilo begitu. Dan kita juga harus tahu bahwa semakin besar bayinya, maka ada yang namanya margin of error, artinya bisa saja berat badannya plus atau minus dari angka yang muncul di USG. Jadi kalau berat badan yang didapatkan adalah sekitar 2.4-2.5 kilo, maka mungkin saja berat badan bayinya itu kalau lahir nanti 2.1 atau bisa juga 2.7 kilo begitu. Dan tentunya dalam hal ini yang paling dokternya khawatirkan adalah kalau ternyata bayinya lahir dengan berat badan lebih kecil daripada apa yang didapatkan pada waktu USG begitu. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan berat badan bayi di dalam kandungan itu memang semakin besar usia kehamilannya maka pertumbuhan berat badan bayinya semakin cepat begitu. Tetapi kalau kita menemukan berat badannya mulai stagnan atau mulai susah tumbuh, maka sebetulnya lebih baik kita lahirkan bayinya lebih cepat. Nah, tentunya dokternya membutuhkan observasi dulu apakah berat badannya masih naik atau enggak. Dan tentunya itu juga harus disertai juga dengan monitor apakah kesejahteraan bayi di dalam kandungannya juga tetap baik atau tidak. Nah, semakin bayinya mengalami gangguan pertumbuhan di dalam, disertai lagi apalagi ada gangguan aliran darah, jumlah ketubannya semakin berkurang, maka pasti persalinannya akan dipercepat. Tetapi bila bayinya masih mengalami pertumbuhan, parameter-parameter kesejahteraan bayi di dalam kandungannya baik, maka sebetulnya kehamilannya mungkin masih bisa diteruskan sampai diobservasi, begitu. Diobservasi dengan ketat pastinya. Ya, jadi ada pandangan bahwa kalau ibunya banyak makan, maka bayinya pasti bagus. Tetapi pertumbuhan bayi di dalam kandungan itu sama sekali tidak berhubungan juga dengan kenaikan berat badan ibu. Karena semakin pesat berat badan ibunya naik, belum tentu bayinya juga berat badannya akan naik mengikuti perkembangan badan ibunya juga. Nah, sehingga yang terpenting pada saat ini adalah bukan untuk menaikkan berat badan ibu sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana ibunya bisa memastikan kebutuhan nutrisi bayi di dalam kandungan terpenuhi. Dan itu bisa dicapai dengan banyak hal. Mulai dari parameter laboratorium ibunya bagus, mulai dari aliran darah ibunya dalam kandungan juga bagus, serta suplemen-suplemen yang dikonsumsi juga dihabiskan dengan baik atau dimakan. Kemudian juga pola makan atau pola gizi nutrisi ibu juga harus bagus, begitu. Salah satu bentuk nutrisi terpenting dalam kehamilan itu adalah protein. Dan protein itu akan dibutuhkan untuk membentuk berbagai macam fungsi tubuh dari bayinya. Mulai dari massa otot sampai perkembangan saraf dan otak bayinya. Nah, oleh karena itu yang terpenting untuk meningkatkan berat badan bayi adalah dengan mengkonsumsi banyak protein. Nah, bagaimana dengan karbohidrat? Nah, justru konsumsi karbohidrat yang terlalu banyak itu akan mengacaukan metabolik ibunya. Karena apa? Karena karbohidrat nanti akan diolah menjadi gula di dalam badan, di metabolisme menjadi gula.
dan kelebihan gula ini justru tidak bagus di dalam kehamilan. Nah, oleh karena itu, alangkah lebih baiknya bila konsumsi terbanyak atau diet yang paling bagus untuk ibu hamil adalah diet yang kaya akan protein, tinggi akan serat. Begitu loh, sedangkan karbohidratnya itu cukup sekitar 50% dari total asupan makanan sehari-hari. Kalau kita bilang asupan protein, maka protein yang terbaik sebetulnya protein dari sumber-sumber hewani, begitu loh. Dan kalau misalnya memang kita lihat protein dari bahan daging tidak disukai begitu karena baunya dan lain-lain, maka sebetulnya kan ada sumber protein yang lain, misalnya ikan, dada ayam, telur, itu semua adalah sumber-sumber protein yang bagus. Bahkan kalau kita bicara ikan juga, sebetulnya negara kita, negara maritim, banyak sumber-sumber protein yang bagus di situ. Bahkan ikan air tawar seperti ikan patin, nila, lele, mujair, itu pun juga termasuk sumber protein yang bagus. Bila kita melihat bayi di dalam kandungan, maka sebetulnya yang lebih penting dari berat badan adalah proporsi badan bayinya juga, begitu. Karena dengan melihat proporsi badan bayinya, maka kita bisa menilai nutrisi apa yang dibutuhkan oleh bayinya untuk bisa meningkatkan atau merubah proporsi badannya menjadi lebih ideal. Nah, bagaimana kalau bayinya kurus? Nah, kalau bayinya kurus, biasanya harus ditingkatkan di dalam berbagai macam kebutuhan asam lemak, biasanya begitu. Asam lemak yang tak jenuh atau asam lemak jenuh. Itu semua tergantung lagi kembali dengan bagaimana status nutrisi ibunya, begitu. Oke, jadi kalau kita lihat ibu hamil tuh seringkali punya masalah nafsu makan. Entah itu kebanyakan atau bisa juga malas makan, kayak gitu. Nah, kalau kita bicara masalah nafsu makan yang berlebihan, itu juga berbahaya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau ibu hamil harus makan untuk dua orang, itu bahaya. Tapi bagaimana kalau ibu hamilnya malas makan begitu? Nah, kita harus tahu bahwa malas makan selama kehamilan itu sebetulnya sumbernya cuma dari otak ibunya begitu loh. Karena sebetulnya tubuh ibu hamil itu didesain atau diciptakan Tuhan untuk memiliki naluri untuk mencari sumber gizi dan sumber nutrisi. Makanya kebanyakan ibu hamil justru terus-menerus merasa lapar. Nah, kalau nggak mau makan, mungkin banyak dipengaruhi juga oleh faktor psikis, bukan cuma sekedar faktor badannya saja atau kehamilannya, tetapi faktor psikisnya juga berpengaruh. Ya, jadi sesuai dengan tugas dan fungsi saya yang berada dalam arak-arakan perlindungan anak, yakni Komnas Perlindungan Anak, nah, itu adalah tanggung jawab dan kewajiban saya untuk menjelaskan berdasarkan keahlian, jadi bukan berdasarkan kemauan kita, itu berdasarkan keahlian sebuah lembaga. Dan hari ini saya cukup bahagia karena pertanyaan-pertanyaannya itu justru pertanyaan-pertanyaan untuk melindungi anak, ya, sehingga saya menyimpulkan bahwa adapun perdebatan-perdebatan di antara penggugat dan tergugat itu biasa saja, karena pasti akan ada yang membela, ada yang tidak. Tapi dalam perspektif perlindungan anak hari ini persidangan, saya menyimpulkan bahwa sengketa itu harus disudahi. Kalau dokumen-dokumen yang ada tidak memenuhi unsur, maka saya menyimpulkan bahwa ini harus tes DNA. Tidak ada alasan untuk tidak tes DNA. Karena apa? Karena inilah jalan satu-satunya untuk menentukan anak-anak itu anak siapa. Karena setiap anak itu berhak untuk mendapatkan informasi latar belakang asal usul. Jika itu saya katakan tadi, kalau bukti-bukti dokumen yang belum memenuhi unsur, maka jalan keluar adalah tes DNA itu. Dan saya sampaikan minta kepada hakim, demi kepentingan terbaik anak, maka hakim harus memutuskan tes DNA itu untuk mencari solusi, untuk menjawab persoalan ini. Jadi ini merupakan satu keputusan yang pendapat hukum dari Komnas Perlindungan Anak. Sekali lagi, itu harus tes DNA. Enggak boleh main-main terhadap ini. Jangan main-main terhadap nasib anak. Nah, oleh karena itulah kita nanti minta bukan hanya sekedar pemeriksaan perkara ini, tetapi kita minta ditetapkan lewat penetapan pengadilan, memerintahkan solusi yang terbaik adalah DNA. Harus ada putusan itu. Sangat jarang ini keputusan seperti ini. Tapi supaya anak-anak ini tidak terlanggar haknya, ya, identitasnya jadi jelas. Karena anak ini bukan atas dasar dirinya lahir di dunia, maka ya saya kira harus menjadi keputusan hukum. Ini egois orang tua saja. Ya. Utamanya misalnya, mengapa kok tidak mengakui sih? Mereka kok yang tahu? Jangan sampai anak itu, kalian berdua kurang ajar, begitu anak itu kepada kedua orang tua. Jangan sampai begitu. Karena dia tidak, bukan lahir atas kendaknya, lahir ke yang orang yang bersekitar. Iya.
kucing saya kasih makan loh. Saya belai, saya kasih sayang, saya mandiin. Kok ini manusia kok? Jadi anaknya itu jangan sampai menderita akibat dari egoisme orang tua. Salah satu pihak itu saya katakan, yang tadi disengketakan kan ayahnya, kan? Akui aja. Kepentingan orang dewasa jangan kaitkan dengan kepentingan yang lain. Akuin aja gitu loh. Saya minta kepada bapaknya, akui sebelum ada keputusan hakim. Dan saya minta ya, persetiknya adalah saya sebagai datang dari organisasi ya, Komnas Perlindungan Anak sebagai ahli, bukan sebagai orang per orang. Akui. Kalau tidak diakui itu adalah pelanggaran terhadap anak. Enggak usah malu. Itu manusia loh. Jangan malu deh. Saya menghimbau, jangan malu. Akuin itu bagian dari iman kita menyelamatkan anak gitu loh. Bagaimana kalau terus menerus anak ini diabaikan oleh bapaknya sepanjang hidup loh? Kok nggak adil bagi kita . Dan saya tidak berhenti, tidak akan berhenti menolong anak ini. Identitas itu apa? Iya, itu konstitusi kita sudah jelas mengatakan hak keperdataan itu ada. Nah persoalannya adalah mau nggak dites DNA? Kalau memang itu bukan anaknya, silakan. Tapi kalau misalnya nggak mau tes DNA anaknya, ya itu tadi bahwa itu merupakan tindak pidana. Dan itu si Ibu Wen itu bisa melaporkan ke polisi. Iya. Kasusnya apa? Penelantaran. Tidak mengakui itu penelantaran, tidak memberikan nafkah itu penelantaran. Itu pidana. Jadi ya langkahnya bisa. Tetapi yang utama adalah bagaimana pengadilan ini memutuskan dalam amar keputusannya, termasuk memerintahkan kepada bapaknya melakukan tes DNA untuk solusi mencari identitas anaknya. Bisa dilaporkan polisi karena itu merupakan pelanggaran prestasi terhadap putusan. Bisa. Kalau itu tidak dilakukan, karena itu sudah putusan, eksekusinya adalah di jaksa nanti. Itu akan dieksekusi untuk meminta termasuk misalnya penjemputan paksa untuk melakukan tes DNA. Dan itu namanya eksekusi. Ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan nanti kan otomatis memerintahkan supaya itu jalan ke kejaksaan. Kejaksaan bersama polisi gitu ya, untuk meminta si orang yang diputuskan di dalam putusan pengadilan itu untuk melakukan tes DNA. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.